Aparat Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Polda Kepri berhasil mengamankan sebanyak 1.000 karung bawang merah yang diduga diselundupkan dari Malaysia menuju wilayah Kepulauan Riau. Penangkapan pelaku penyeludupan bawang merah yang diketahui tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan dokumen dari Balai Karantina dilakukan oleh kapal patroli 31 Strip 1003 pada Sabtu 16 Februari 2019 pukul 4.05 waktu Indonesia Barat di sekitar perairan Pulau Lalang, Tanjung Batu, Kabupaten Karimun. Direktur Polairut Polda Kepri, Kombes Polisi Benyamin Sabta, mengatakan kapal bermuatan bawang merah India KM Dani GT06 dengan 3 orang ABK dan dinakhodai oleh Novi Ismah Yudi berlayar dari Batu Pahat, Malaysia, tujuan Tanjung Batu Kundur. Berdasarkan pengakuan tersangka nakhoda, penyeludupan ini baru pertama kali dilakukannya dengan harapan akan meraih keuntungan sekitar Rp60.000 per karungnya. Kita kapal patroli 1003 melaksanakan kegiatan patroli seperti biasa, khususnya di wilayah perairan Karimun. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalamnya ditemukan kurang lebih sekitar 1.000 bawang merah India. Jadi bukan barang asli dari dalam negeri, tetapi ini dari luar dimasukkan ke dalam wilayah kita. Untuk penyelidikan lebih lanjut, saat ini kapal beserta muatan dan para ABK-nya masih ditahan di Mako Dit Polairut Polda Kepri di kawasan Sekupang, Kota Batam. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Undang-Undang Nomor 16 Pasal 31 Ayat 1 Tahun 1992 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp150 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.